فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, yang sedang berduka, keluarga besar Bapak Haji Mahri, kita doakan semoga keluarga ini dengan musibah yang ada Allah kuatkan iman dan Islamnya, dan Allah angkat derajatnya lebih tinggi lagi. Amin ya Rabbal. Terkhusus untuk almarhum Bapak Haji Mahri, semoga Allah angkat derajatnya di sisi Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, menempatkan yang terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal. Hadir bersama kita guru kami Bapak Dr. Andes Haji Rusli Arbaan. Santai beliau ini, tenang, ilmunya banyak, alhamdulillah umurnya panjang. Mungkin di antara kita ini dia inilah yang panjang umur deh, yang paling tua. Mudah-mudahan tetap panjang umur Abah. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kita hormati Bapak Wali Kota Lubulingga, alhamdulillah hadir bersama kita. Para pejabat yang ada, tak ku sebut ke siko-siko dan juga absen. Ini lama-lama, karena istilahnya itu ada pantun, ikan sepan, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Aku lah tahu nian yang di belakang tuh, kapan selesainya. Mudah-mudahan kita tidak lama, cepat selesai acara ini, sehingga kalau ada acara yang lain bisa segera dilanjutkan. Apalagi ini banyak caleg-caleg, pasti selesai ini nak ngobrol-ngobrol sambil ngomong. Tolong gue, mana caranya aku tuh dipilih. Bener gak Pak? Aku dulu di Purwakarta, aku di sini kau menjalan. Mudah-mudahan jadi kabar. Amin ya Rabbal. Atau Pulau Pak Yopi. Nah, ya. Dan yang lain dari seperti sika-sika, semoga Bapak Ibu yang hadir saya doakan semuanya sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Yang sehat jadi, yang sakit jadi sehat. Amin. Yang sehat tambah sehat. Amin. Yang punya utang segera lunas. Amin. Yang kaya mudah segera dapat jodoh lagi. Amin. Banyak yang amin dong. Ini nampak kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 40 hari yang lalu kita mendengar kabar Bapak Haji Mahri, Ketua Masjid Jannati Adenin, meninggal dunia. Berarti beliau telah selesai ujiannya di dunia. Karena kata Rasul, kalau selama di dunia ini yang namanya wong mukmin, wong muslim itu pasti diuji oleh Allah. Ma yazalul bala'u bil mukminina wal mukminat. Yang namanya bala, ujian, cobaan itu pasti ada pada wong mukmin laki-laki maupun wong mukmin perempuan. Di mana adanya itu fi jasadihi. Bisa ujiannya pada badannya. Wa malihi, bisa jadi pada hartanya.
wawaladihi, bisa jadi juga pada anak-anaknya. Kapan selesai ujian itu? Hatta yalqallah, sampai dia bertemu dengan Allah. Jadi Pak Mahri inilah selesai Allah. Jabatan terakhir ketua masjid, pangkat terakhir almarhum. Mudah-mudahan dengan beliau jabatan terakhir ketua masjid ini, jalan terbaik untuk menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal. Ngurusin rumahnya Allah. Salah satu orang yang dirindukan oleh surga itu yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan beliau ini ketua masjid, pasti pagi siang malam yang dipikir masjid. Tadi kayak dipanggil-panggil sama surga. Ayo masuk sini, baik, masuk sini, baik. Kalau yang MC lu tentu. Lo bisa nggak boleh MC dia. Selama itu berarti maka ini kau makan jadi ketua masjid. Amin. Yang ceramah belum tentu juga sama baik. Anggota dewan belum tentu aku dari mantan. Termasuk bapak wali kota belum tentu juga. Karena ada hadis ataupun ajaran dari ulama, kalau kamu jadi wali kota, kamu akan dijamin masuk surga. Tapi kalau ngurusi masjid, hatinya terpaut dengan masjid, insya Allah dijamin masuk surga. Mau balik dari sini, nyamanlah jadi ketua masjid kan? Ini giliran jalan ketua masjid, mundur. Ya lah, kamu baik. MC kita ini seumur-umur tak diganti. Tapi kiranya lo BPR jangan lo. Mudah-mudahan yang anak-anak terjadi itu lah. Amin ya Rabbal. Bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau sudah aman. Apalagi tadi kita tahu anaknya. Kalau kita baca di buku Yasin itu luar biasa. Sudah sarjana semua dan kita tahu anaknya ini juga soleh semua. Saya tahu bapak pengacara Andika Wiranusuma ini, insya Allah anak yang soleh. Amin. Karena dia tahu bahwasanya kok tahu Pak Radi, karena beliau ini pernah beli kami dengan aku untuk akikahnya. Sekalian promosi. Kalau kamu akikahnya di kambing ini, aku udah apa? Aku masak nih jadi. Ikan telepon, aku potong itu selesai aku kirim. Kalian jadi aku pegang lagi kan. Jadi mau nak kena promosi ini, aku dikasih dua. Kalau lengkap lagi langsung terpanggil. Berarti Andika Wiranusuma ini juga. Beliau ini paham menjadi orang tua yang bertanggung jawab, berarti beliau adalah anak yang soleh. Amin ya Bapak. Yang sudah disampaikan sama Bapak Wali Kota tadi, salah satu amal yang gak pernah putus adalah anak yang mudah-mudahan yang lain juga soleh. Amin ya Bapak. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahannya itu pada diri kita. Cak mana dengan kita? Karena kita ini masih hidup. Dari hadis tadi kita ini masih diuji sama Allah. Fi jasadihi, dengan badan kita ini masih diuji. Hey Ustaz, aku ini sehat terus. Belum tentu. Uang sehat itu juga uji ya. Mun badan sehat tak kalah ke masjid. Kabar lagi ya. Betul? Nah, kita ini kadang kaki ini kuatnya naik gunung sanggup. Jalan kaki sampai ke kebun sanggup. Masjid sebelah rumah. Jiwa. Ya, kan tambah cuma kira kata. Tuh, tuang di bang Rio. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian, apalagi yang badannya sakit. Itu juga ujian, maka setiap hidup tak ketik manusia yang gak diuji sama Allah dengan badan kita ini. Kita diuji kan? Yang umur pendek diuji, yang umur panjang juga diuji. Kenapa? Kalau ketika umurnya panjang, ternyata panjangnya itu tidak taat kepada Allah. Tua-tua keladi, tambah tua tambah. Jadi, tapi kalau Pak Haji Muslim ini kuat-kuat lagi juga.
tambah dua, tambah rajin ngaji. Amin ya Rabbal. Di mana ada GPSS datang, di situ ada diri. Alhamdulillah. Berarti dua tua keladi. Tapi banyak yang lain dua tua keladi, tambah dua, tambah jadi. Mula tenyingok biduan, merah masih itu. Dan terkadang bukan tampak baik nak menjoget di pojok panggung. Ibu sama wak. Justru kalau ibu pergi kalau bapak-bapak menjoget, kadang tu satu lawan satu. Tapi kalau ibu-ibu, deh sepanggung naik kalau tak turun-turun. Mun dipanggil nama singkong tak perlu naik. Ibu Halimah tidak naik. Tapi kalau dipanggil Ibu Halimah ketua majelis taklim ibu-ibu masjid Jannatul Adnin. Naik. Ibu panggil lagu we. Ibu Anggata. Ada tak di sini kamu dulu? Langsung sambil agak bentak-bentak mengorgen. Lagu pertama. Juki ya kiju. Apa tu pak? Lagu kedua ada setan. Betunjuk-tunjuk. Apa setan? Di hatimu yang aku heran, tak kau marah dikatain setan. Tahu sebabnya aku tak marah? Bahasamu setan. Tapi itulah ada baca makin hati. Bisa ada lugu Linggau Timur ni bersih kalau kami jerbal. Kami itu tak kami ke selatan dikit. Kalau timur ni tak di tengah-tengah pinggir yang ramai. Bapak Ibu rahimakumullah, ujian. Jadi kita diuji dengan badan kita, dengan sakit, dengan umur panjang, dengan sehat, maupun umur pendek, itu bagian dari uji. Maka siapkan diri kita menghadapi ujian tersebut. Yang kedua ujiannya pada apa? Wa malihi. Pada hartanya, apakah orang miskin saja yang diuji? Tidak juga, orang kaya juga di. Ketika hartanya banyak justru menjauhkan dirinya dengan Allah. Harta banyak kamu tidak pernah disedekahkan di jalan Allah. Maka itu bagian dari ujian. Sehingga orang-orang yang meninggal dunia itu Bapak Ibu, rata-rata dia itu nyesal kepingin hidup lagi. Untuk apa? Untuk sekedar sedekah. Dan itu ada dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Ada di sini namanya Sa'ban. Sa'ban itu Bapak Ibu rahimahumullah, seorang sahabat Nabi yang tak terkenal. Dia cuma rajin salat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Pada satu hari Sa'ban ini ternyata subuh tak datang-datang. Ditunggu tak datang-datang. Sampai hampir habis waktu subuh tidak juga datang. Sehingga Nabi Muhammad hari itu salat subuh di ujung waktu. Selesai salam Nabi Muhammad tidak juga zikir, tidak doa, langsung berdiri ke belakang. Tanya lagi dengan para sahabat. Sahabat tidak datang belum ya Rasulullah. Ada yang tahu rumahnya? Ada yang tutup tangan. Yang tahu antara juga ke rumah. Ternyata tidak kenal rumah sahabat itu 3 kilo lebih dari masjid. Bertemu dengan istrinya si Sa'ban, ditanya di mana Sa'ban? Sa'ban sudah meninggal dunia ya Rasulullah menjelang subuh tadi. Wajar beliau tidak datang ke masjid. Ada pesan, ada wasiat, datang ke Rasulullah. Adanya dia cuma ngomong 3 kata. Yang pertama dia ngomong kurang jauh. Yang kedua dia ngomong ngaku tidak yang baru. Sedangkan yang ketiga ngaku tidak galau-galau. Kata Rasul, ini pertanda si Sa'ban sedang menyesal. Menyesal apa? Yang pertama kurang jauh. Dia berjalan kaki setiap hari sholat selama sepanjang 3 km bolak-balik. Itu ternyata pahalanya muncul dan dia menyesal.
dia ngomong kurang jauh. Tiba kita dan rumah di sebelah masjid tidak kurang. Hayya 'ala shalah. Ayo dirikan shalah. Shalatlah kamu. Itu yang terjadi. Makmum lagi berbagai saran. Yang kedua apa tadi? Lampu hidayah baru. Ternyata pada satu subuh pernah sahabat ketika berjalan akan ke masjid Madinah sedang dalam keadaan dini. Beliau menggunakan pakaian dua, yang baru di dalam, yang setengah buruk itu di luar. Beliau berharap nanti kalau sampai masjid yang buruk itu dibukanya sehingga beliau sholatnya dengan pakaian yang baru. Namun ternyata di tengah jalan bertemu dengan orang tua yang kedinginan, dibuka baju yang buruk tadi dikasihkan dengan bapak tua. Dan ternyata baju buruk itu juga keluar. Dia kesana mau baju buruk yang kedinginan. Cuma baju yang baru. Dan ini banyak kita mau ngitau juga sama. Kalau ada berita menerima baju layak pakai untuk dikirim ke daerah bencana timur dia baju buruk kancing di lego. Tapi kalau Pak Wali Kota ya, mau dia pakai baju satu-satu bagus ya loh. Alhamdulillah. Kalau para Pak Edi yang lebaran pakai baju satu-satu bagus ya loh. Alhamdulillah. Jawa dan Nusantara. Kemudian yang ketiga apa yang buat nyesal? Ngapun agak-agak. Ternyata pagi-pagi sahabat itu sedang sarapan. Kemudian datanglah pengemis yang meminta sarapan itu. Minta makan. Dengan serta-merta sahabat langsung bagi apa yang ada di depannya. Dibagi dua. Susunya dibagi dua. Kuenya dibagi dua. Langsung dinjuk telah dengan rendah. Ternyata pahala setengah gelas susu dengan separuh makanan itu juga muncul. Maka dia nyesal, kenapa gak galau-galau pinjukku? Kita insya Allah ya, apalagi pengurus JBSS dikirimin makan. Kekolongan anjing makan. Anjing makan. Kok abah dulu sih ini orang ini? Alhamdulillah. Anakku buat yang belum diajar, kan? Diajar cuma tak sempat lah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dekat yang salah. Amin ya Rabbal Alamin dengan pergaulan yang ada ini. Itu tentang harta. Manfaatkan harta kita dan ketika bersedekah tak perlu banyak. Beramal juga tak perlu banyak. Yang penting itu. Karena di Yasin yang kita baca tadi juga ada ini adalah firdolalik mubin ini amantu bi rabbikum fasmaun ila dakhulil jannah qala ya laita qaumi yaqlamun. Kalau dibahas ke kita yang mudah Pak, sesungguhnya aku ni dosanya banyak tapi aku juga sesungguhnya punya iman walaupun dikit. Kemudian dia mati, qila dakhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Kemudian yang mati tadi ngomong juga, qala ya laita qaumi ya'lamun. Oi, seandainya yang hidup itu tahu, umatku yang masih hidup itu tahu, pasti dia akan melo beramal yang lebih banyak. Biar tak aku amalnya dikit. Cuma sayang yang dalam kubur itu Pak Haji almarhum Haji Mahrini enggak baca nilpun naik itu. Seandainya pacar nilpun, dia nilpun yang situ. Oh, yang si kondang ganteng terkenal. Aku di sini lalu lemak. Apa kabar kau? Aku masih MC terus. Bapak juga ngomong. Tapi beliau sudah tidak bisa nilpun lagi. Karena di sana ada ketik konten. Di sana sinyalnya sudah masuk. Tapi ada sinyal dari Allah dari surat Yasin yang sering kita baca tadi. Yakinlah dengan amal yang sedikit kita tetap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan amal yang banyak. Insya Allah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu makanya harta-harta kita tunjukkan. Enggak baca banyak dikit, jangan melo-melo Abu Bakar, sarong. Enggak seiman kita dengan enggak selevel. Mama Abu Bakar apa lagi dia kalau? Amin lah Umar, setengah, yang sepuluh, bini kamu.
Usman sepertiku berat pula. Sedang kena berangkat salat Jumat, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini bininya mesen sama laki. Ya, ini nak salat Jumat. Aku nitip. Ini yang 10.000 masuk ke kotak masjid. Ini yang 100.000 balik lagi beli beras. Yo, insyaallah. Baru masuk masjid, salat tahiyatul masjid mulai. Penyakit datang. Milih di pojokan. Tak lama dari situ kota impak lewat. Berhenti di depan itu lama. Kawan sebelah bilang, nah aku berhenti. Berhenti itu, saya bilang, oh ya kota impak. Astagfirullahaladzim. Langsung aja kami duit. Saat masuk lewat lagi, tidur lagi. Selesai sholat, langsung mampir ke toko nak beli beras. Lapisan beras 10 kilo. Lah ditimbang 10 kilo, keluarga duit, astagfirullahaladzim, 10 ribu. Yang 100 masuk. Ya Allah, mikir keringat dingin. Nak balik tak berani, marah. Tapi tak mana, tak pecah lagi, tak balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diam, kata bini, mana? Beras. Maafnya deh, aku salah infak. Yang 100.000 termasuk di kota. Murah itu, sampai besok subuh tak berhenti ngomel. Bener tak bu? Alhamdulillah, ada yang berbeda. Piko yang pada yang bolong. Saya gitu ya. Lanang dibentak sama bini, ngeci, habis. Mucat, tambah mucat lagi. Ya Allah, tuh baik rahimahnya. Ya sudah, tak usah banyak-banyak, dikit jadilah. Yang penting kita sedekah, jangan sampai kecek. Ya, mudah-mudahan jadi amal kita. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, apa yang jadi ujian untuk kita tadi? Wawaladi dan anak-anak kita. Anak kita itu pak, kalau anaknya menjadi anak yang soleh, insya Allah kurrota ayun, penyejuk hati. Dan ini doa-doa kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina kurrota ayun. Tapi tidak semua anak kita menjadi anak yang kurrota ayun. Ada anak kita itu yang menjadi fitnatud dunia, menjadi ujian. Bapaknya baik, anaknya kadang bermasalah. Bapaknya soleh, rajin ke masjid, anaknya susah diajak ke masjid. Ini juga ujian. Bahkan nanti anak kita itu bukan hanya menjadi ujian, bisa jadi level terberat. Apa itu? Aduun, musuh. Bukan di dunia baik sampai akhirat. Mau di dunia ini contohlah banyak nih anak. Ada emak di penjara ke anaknya gara-gara warisan. Banyak cerita tu pak. Lu bulin kau dah kata alhamdulillah. Lu bulin kau ni orang yang soleh kalau amin ya Allah. Tapi tetangga bau. Di sekayu ada. Pernah dengar kita cerita? Ya. Alhamdulillah lu bulin kau ni yang mana? Itu di dunia sampai di akhirat kalau anak kita tidak diberikan pendidikan yang baik, dia pun akan menjadi musuh sampai di akhirat karena dia akan menuntut kita. Dan karena itu kalau kita masih ada kesempatan memberikan arahan bimbingan kepada anak-anak kita, ayo kita jadikan anak kita itu anak yang soleh dan soleha, supaya dia menjadi jaminan kita ketika kita meninggal dunia. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan. Jangan sampai anak kita selalu menjadi fitnah, apalagi menjadi musuh. Nah inilah untuk kita yang masih hidup. Oleh karena itu mari kita sama-sama dekatkan diri kepada Allah. Dan dekat dengan Allah ini berat pak, dekat yang beriman. Untuk memperingat salah satunya kita berkumpul dengan orang yang soleh. Rajin ke masjid bareng-bareng, rajin melok pengajian. Salah satunya adalah GP. Salah satunya baik. Jangan GPS segala-galau. Ya, salah satunya. Ada lagi dia buat tanding. Ya pengajian-pengajian kecil-kecil itu juga sama baik. Silakan, dilakukan.
di masjid-masjid kita. Kita makmurkan masjid kita untuk saling menguatkan untuk bekal di akhirat. Karena dijamin seperti yang disampaikan sama ke apa MC kita tadi, bahwasanya kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan itu pasti mati. Kati amal yang dibawa, kati harta yang dibawa, kecuali amal kebaikan dan harta yang sudah tersimpan di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja dapat kami sampaikan kebenaran datangnya dari Allah. Khilafan diri kami pribadi, burung kirian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, silakan diundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.